Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, ini ada helm yang lagi ngetren sekarang, yang lagi viral, dan helmnya juga termasuk langka. Ini KYT TT Course. Motifnya bisa teman-teman lihat, sudah bisa ditebak. Ini replikanya siapa? Xiaomi Masia. Oke, sip. Nah, ini saya sudah bikin racing konsep. Saya sudah pasang spoiler warna dark smoke. Kemudian sama visornya ini, sebenarnya kalau diperhatikan, kalau kita lihat dekat seperti ini, warnanya red gold. Tapi kalau lihat di kamera ini kelihatan keunguan. Sengaja saya pilih kacanya ini perpaduan antara warna kuning, orange, sama putih, sama hitam juga, ada silver. Warnanya ini saya pilih lebih pas. Ada banyak pilihan lagi warna lain, tapi saya pilih warna ini. Nanti bosku. Di sini juga ada ventilasi udaranya. Ada ventilasi. Ini sebagai apa? Ventilasi udara masuk. Ya. Kemudian untuk ventilasi udara keluar ini lewat belakang sini. Atau bisa juga tambahan untuk ventilasi masuk di sini juga ada. Ini ada bunyi klik. Jadi ada dua, kiri sama kanan. Oke. Ini ukurannya L ya. Ukurannya L. Ini perpaduan warnanya ini pas. Jadi menunggu siapkan order. Ini ada di toko sisa 2. Pijis. Pilihan warna lain ada, tapi untuk yang ini bisa dua pijis. Ini bosku, keren helmnya. Jadi siapa cepat. Kemudian talinya, tali helmnya ini sudah sistem deadering, sudah deadering. Jadi jangan khawatir helmnya lepas dari kepala, karena ini bisa lebih aman, karena ini sudah talinya sudah di ring, sudah di ring. Dan informasi lagi, ini busa helmnya ini sudah bisa dilepas semua. Jadi kalau mau cuci helm gampang, jadi tinggal lepas aja busanya. Dan pasti helm kalau sudah di atas 300-an sudah pasti busanya boleh dilepas. Jadi jangan khawatir belanja helm mahal, ya pasti ada harga ada kualitas. Jadi kalau dengan harga 1 juta ke atas yang pastinya ini sudah bisa dilepas busanya, jadi jangan khawatir. Dan visornya juga ini mudah dilepas, dan juga spoiler ini saya pasang sementara dulu nih, makanya masih pakai selotip sementara. Nanti kalau sudah ada yang order baru saya lepas, saya pasang 3M-nya yang ori. Saya pakai 3M-nya yang ori, ini baru sementara ditempel, makanya ini masih kelihatan kasar. Jadi kalau sudah ada yang order baru saya lepas, saya pasang, saya patenkan. Jangan sampai ada yang mau helmnya tanpa spoiler, karena ini helmnya tanpa spoiler tambahan pun sudah lebih ganteng. Oke, sekian info dari saya. Yang mau order silakan langsung chat saya, nanti nomor WA saya cantumkan di deskripsi di bawah. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.